Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga, sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda.